mau petikin pear, buah pear, pear atau pear di kebun. Bukan di kebun juga sih, karena cuma di halaman situ. Karena pearnya itu jenisnya either Asian pear atau Bosch pear gitu ya. Jadi dia tuh bukan yang hijau, tapi di luar kulit pearnya tuh kayak ada bukan kutu juga sih, kayak apa ya namanya? Tunggu dulu, aku kasih lihat ya. Jadi kayak ada sisiknya gitu guys. Tapi ini nanti tinggal dipetikin, terus didiamin aja di counter, di meja di dapur. Nanti dia akan matang sendiri. Nah, oke. Okay. Kita ambilin yang udah agak gede-gede ya guys. Terus ada lagi di atas. Lebih banyak itu di atas ya, cumannya jadi mesti pakai tangga buat ngambilinnya. Get it. You can't get it. Yeah. Just put this thing in the. Nah ini beberapa ini dimakanin sama burung. Coba lihat, ini sudah matang, matang banget, tapi dimakan sama burung. What about this? No. Let's pick the big one. See? Okay. Pick the big one. Yeah. We need to get some stairs. Yeah. To guys. Sebenarnya bisa juga ya guys, dibiarin matang di pohon. Jadi kalau misalkan biarin matang di pohon, aduh jatuh gembel. Itu nanti tinggal dicek gini, kalau misalnya ini mulai soft, mulai lunak, jadi dia itu sudah matang. Ya Janik. It dropped, mommy. Yes, drop. Man, it's all hurt me. Biar yang matang yang gede-gede malah di atas ya. Out in the tree. Yeah, it's too far up, Janik. Yeah. Tapi nggak apa-apa, jadi kita ambil aja. Aku mau cari yang agak gede dikit. Lihat ya, saking beratnya ini sampai pohonnya meletot. Yeah, I'm trying to get it. Maybe we have to get it later. That's a later. Yeah, maybe we have to get it later. Tuh ada kupu-kupu. The later in the pool, mommy. Jadi untuk pear sendiri, jadi itu matangnya atau kayak harvesting time-nya tuh sekitar bulan awal September sampai Oktober. Dan ini bisa kelihatan ya guys, sudah kayak banyak banget, sudah berbuah banyak banget, jadi harus kita ambilin. That later. Sumpah ini kita harusnya udah potong rumput lagi ya, karena kalau musim panas tuh rumputnya tuh cepet banget tumbuhnya, sampai capek. Hampir setiap minggu guys kita harus potong rumput kalau musim panas. Get it. Get it? Yeah. Oh iya. Yeah. My chair. Oke. Okay. Ide. Si bocil. Dia sekarang tidak bisa diam guys, semenjak dia udah si Janik sudah bisa ngomong, ngoceh terus kayak kaset rusak. Aduh. The tree. Grow up in the tree and then like me. Oke, oke, oke. I'll grow big. Ya, kita coba ambil pear-nya ya, guys ya. Kita vanin. Jadi pear itu di sini biasanya tuh bisa orang-orang tuh kalau misalnya kalian bosan dimakan gitu aja, bisa dibikin pie, dibikin kayak selai. No. Dan lain sebagainya. I first. Just be careful, Janice. You're gonna fall down. You get it? We have to get the one on the out top, Janik. Ada yang di atas banget, guys. Aku mau coba. Okay, mommy borrow it for a second. Oh, guys. Seandainya ada jolokan ini. Gampang, tapi sayang banget kita gak punya jolokan. Ya, ini. Oh, Janik. Get it, Janik. Apa kita goyang-goyang aja ya? Oke, okay, ini kayaknya bisa. Cuacanya lagi cerah banget guys, karena habis beberapa. Oh, jatuh. Jatuh. Jatuh, jatuh. 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 We have no pear. Janik, get this one. See? Wow, gede banget nih guys. Ooh. That's big. Oh. Jadi ada satu lagi guys, pohonnya tuh sebenarnya ada banyak banget pohon pear di sini. Jadi kamu,
We're gonna get more over there. Okay. Jadi ada kayaknya 4 atau ada 5 pohon guys kalau di halaman rumah kita. Cuman ya itu kalau pear itu bukan buah favorit kita sih. Jadi biasanya kita biarin aja di pohon, nanti burung-burung datang makanin. Lego. Tapi kita mau petikin ini sekarang biar ditaruh di konter aja atau dimasukin di kulkas. Nah, ini pohon satu lagi, pohon pear, gede banget ya guys. My first, I break it. Kita mau cari yang udah agak kelihatan matang. Cuma ini agak jelek yang di sini nih. Oh, my mama let it first. I get it first. Can you get it first? No, favorite. Manis banget dan crunchy, terus juicy banget guys. Enak banget. Kalau dari kebun sendiri tuh rasanya gimana gitu. So itu dia guys video buat hari ini. Thank you banget sudah mau menonton dan selalu setia mendukung channel Bule Wife. See you in the next video. Bye.